Diduga positif COVID-19, seorang dokter yang bertugas di RSUD Dr. Suwandi Kota Surabaya meninggal dunia, saudara. Dokter di RSUD Dr. Suwandi Kota Surabaya yang meninggal bernama Berkatnu Indrawan Janguk. Kabak Humas Pemerintah Kota Surabaya menyatakan Dr. Indrawan yang sehari-harinya bertugas di IGD memiliki riwayat penyakit jantung dan asma. 3 minggu lalu, almarhum sempat melakukan tes swab di RSUD Dr. Suwandi dan hasilnya dinyatakan positif COVID-19. Almarhum Dr. Indrawan kembali melakukan tes swab sebanyak 3 kali dan hasilnya negatif COVID-19. Namun setelah sempat dinyatakan sehat, terjadi pembengkakan jantung sehingga kembali dirawat di RSUD Suwandi. Tugas di IGD, ternyata pasien COVID, akhirnya Dr. Indra, almarhum, dilakukan tes dan positif. Beliau di tes swab kembali sebanyak 3 kali, hasilnya sudah negatif. Kemarin juga almarhum kondisinya mulai membaik juga. Namun ya Tuhan berkehendak lain, pahlawan kami harus menghadap lebih cepat kemudian.